Alhamdulillah, terima kasih masih sedia bersama dengan TV Hijau di segmen DIY. So apa segmen DIY kita nak buat hari ini? Sangat-sangat menarik. So bersama dengan kami di studio pagi ini adalah Puan Noor Syaza Atika, usahawan Giat Mara Ampang. Assalamualaikum Puan. Dan bersama dengan kita juga Cik Muhammad Syarin Saimin, usahawan Giat Mara Ampang. Assalamualaikum. So apa kita nak buat DIY hari ini? Hari ini kita akan buat henna untuk mewarna rambut secara DIY ya. Oh, natural. Okey. Tak boleh buat sendiri di rumah sahaja. Boleh buat sendiri kat rumah. Dan sangat senang. So, mungkin kita boleh kita buat sendiri senang dan berapa lama boleh tahan? Dalam 2 minggu. 2 minggu. Okey, kalau yang bukan buat sendiri kita beli siap je macam tu. Yang tu lebih cepat. Lagi cepat lah. Lagi cepat. Okay, so ni kita boleh buat sendiri, jimatkan kos dan senang. Betul tak? Betul. Mungkin kita boleh terangkan ada bahan-bahan akan bahan-bahan digunakan. Bahan-bahan kita guna ni, of course, henna. Yang ini pure. Pure punya henna. Okay. Coffee ataupun tea. Salah satulah. Salah satulah. Boleh nak pilih. Nak guna dua-dua boleh tahan 3 minggu tak? Tak. Dia salah satu je. Okay. Apa tu? Lemon. Okay, lemon. Yang ni? Yang ni bancuhan kopi tadi yang saya dah bancuh siap-siap lah. Yang serbuk lah. Yang serbuk kopi. Okay. So, kita nak buat dia. Fungsi kopi ni sebenarnya apa dia? Dia cuma pewarna tambahan saja. Akan jadi lagi pekat? Kita nak gelapkan colour tu, kita guna kopi. Okay. So, colour dia akan jadi macam mana? Colour dia akan jadi? Dia akan jadi lebih macam dark brown. Dark brown. Okay. So, sekarang tengah guna ke? Tak guna? Okay. Okay, so, dan yang ni yogurt. Yogurt ni untuk kita guna untuk dia macam bagi lembut rambut. Okay, yogurt mana-mana je? Yogurt asli. Asli, okay. Kalau nak yogurt strawberry, tak pastilah. Okay, so first kita ambil ni. Okay. Ini serbuk henna. Ini serbuk henna. Okay. Bancuh sedikit. Okey, kalau untuk acara macam ni, dia untuk 3, 4. Untuk rambut dia, panjang, pendek. Ya, ni sukatan dia untuk rambut sampai bahu. Okay. Medium length. Lepas tu, tambah air. Okey, air dalam berapa? Kita agak-agak dia macam tak cair, tak pekat sangat. Okay. So, kita kena tengok. Gaulnya. Okey. Okey. So dia kena memang letak air. Tak ada spesifik lah dia punya. Ada dia kita kena tengok sendiri dia punya kepekatan dia lah. Tak macam tadi saya ingat yang letak kat rambut ni boleh letak kat tangan juga. Dia kan 2 minggu boleh tahan lama. Biasa tahan seminggu je. Yang letak kat tangan tu biasa ke mahendi tu dah letak macam gambir kan untuk merahkan. Tapi kalau dekat rambut, gambir tak boleh letak rambut. Oh, ni tak boleh letak. Tak boleh letak rambut. Tak boleh letak tangan. Okey. Nak juga letak kat tangan, okey. So kata, lepas tu dia dah pekat macam ni. Nampak dia. Nampak tak? Okey, macam kat ni. Okey. So macam ni lepas tu jadi macam ni kita boleh letak coffee atau tea. Kopi atau tea. Tapi hari ini saya pilih kopi supaya dia lagi pekat lah. Okey, kalau tea dia akan kurang pekat. Dia macam tak berapa sangat gelap. So yang nak letak kopi ni pun boleh ikut. Kita nak gelap pun kita letak banyak lagi. Then, so salah satu cara sebab biasa kan henna ni dia akan colour macam light brown macam tu sahaja kan, betul tak? So macam kalau kita tambah coffee dia akan jadi pekat, gelap sikit. Gelap. Sebab warna henna ni kan dia macam merah-merah sikit. So macam kita nak dapat brown tu kita tambah coffee. Sebenarnya macam mana Puan boleh dapat idea macam ni? Sebab tak pernah dengar kena tambah kopi, kena tambah tea macam tu. Macam mana Puan dapat idea macam ni? Apa ni? Buat Experiment lah. Okay. Then lemon ni fungsi dia macam untuk menaikkan lagi colour. Menaikkan colour? Menaikkan lagi warna henna ni sebab lemon ni dia macam buka lapisan luar rambut. So henna ni dia boleh serap lagi kat dalam rambut. Memang sangat organik, memang sangat selamat, boleh guna dan boleh buat di rumah sahaja. Bahan-bahan pun household item, barang dapur. So dia macam cair sikit, kita tambah sikit. Okay.
So ini lemon pun sebenarnya dia kena letak satu lemon ke macam mana? Dia kena half ni. Half ni untuk ni shoulder length lah. Atau kalau rambut kita keras, kita letak banyak sikit. Kita lembut, kita letak kurang sikit ke macam mana? Tadi macam ikut sukatan panjang rambut kita lah. So and then kita letak yogurt. Kita lepas semua ni, kita letak yogurt. Dan lepas kita sapu dekat rambut, berapa lama kita kena biarkan? Sejam. Sejam, okey. Dia kan rasa macam pedih kat mata ke? Tak ada. Dia beza kalau macam kita color, macam guna color-color kat kedai tu kan. Dia macam pakai tu kan dia chemical. So macam kita rasa macam pedih kat kepala. Yeah. Yang ini tak ada. Macam lemon ni pun salah satu rawatan tradisional untuk anti kelimomo. Oh, okey. Wow, natural hari ini kita. So, macam kita dah letak lemon ni, rambut akan jadi kering. So, dia akan belakang balik dengan yogurt. Okey. Kalau biasanya, kalau tak letak yogurt, boleh tak? Boleh. Boleh juga. Boleh, tapi ini akan lembutkan yang rambut. Yang ini untuk saya guna untuk lembutkan rambut. Okey. Sukatan dia pun kita... Sukatan dia, you nak letak sikit je. So dia macam conditioner lah. Dia macam conditioner. Dia macam treatment lah. So kalau terkena dekat kulit macam mana, dia okey tak kan biasa? Dia akan lekat. Akan lekat, akan ada colour juga. So hati-hati. Kalau nak ni, kita ambil conditioner ataupun apa-apa sapu macam. Sapu satu layer dulu. Sapu dekat hairline dekat situ supaya macam bila terkena sikit, dia tak lekat. Tak apa, jangan risau tuan-tuan dan puan-puan. Kalau tak ada conditioner, sapu je lah yogurt ni, okey? Then, ni dah siap. Kita boleh sapu. Sapu macam biasa je kat rambut. Lepas kita letak semua, dia akan jadi macam ni. Okey, dia akan jadi tak terlalu pekat, tak terlalu cair. Untuk kita letak dekat. Nampak? Sebab macam kita tahu, henna ni pun dia ada banyak kebaikan dia. Dia merawat rambut, dia menyuburkan rambut. Okey. Dan dengan so, letak lemon ni, dia boleh hilangkan dandruff, kelimomo kan? So, selamat mencuba dan barang-barang sangat senang dan mungkin ada mungkin puan dengan cik nak sebut ada macam Facebook dan IG boleh mention. Kalau siapa-siapa yang berminat dekat luar, macam kalau nak buat sendiri takut messy kan, boleh datang dekat kedai kita orang, dekat Gentas Barber Shop. Kita orang ada buat servis dekat mana kedai? Kedai kami terletak di Pandan Indah dan juga Pandan Mewah Ampang. Okey. So kalau FB dengan IG seperti yang dipaparkan, Gentas Barber Shop ataupun boleh hubungi di talian 011-2330-2096. Buka daripada waktu operasinya? 2 petang ke 12 malam. Boleh call untuk appointment dulu boleh kan? Boleh call untuk appointment. So kalau jenis macam bukan macam saya nak DIY, nak buat sendiri, messy-messy dekat rumah, boleh pergi kedai. Senang sangat sebenarnya. Dan guna barang-barang semua organik. Semua organik. Senang sahaja. Mungkin ada servis yang lain ke? Servis lain ni kita orang buat barbering. Kita barbering? Putih rambut lelaki. Sebelum kita orang ada buat juga. Semua. One stop center boleh datang boleh datang untuk buat dapatkan servis dan boleh follow IG untuk maklumat yang lanjut. Sekali lagi terima kasih banyak-banyak. Saya nak try. InsyaAllah dan selamat mencuba dan atau boleh pergi kat kedai untuk dapatkan servis. So kita akan berhenti rehat seketika dan kita akan kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana.